Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari segala-galanya
Thank you.
semua balon ada reaksen sudah biasa katanya dan menghadirin penghadiran yang berbahagia. Pertama, mereka kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini masih bisa diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri persiapan konvensi Emergency Manggu yang kedua. Mudah-mudahan pelaksanaan ini, pelaksanaan besok tanggal 22 itu bisa berjalan lancar minimal kemarin. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan dengan rahmat serta salam akan sampai kepada kita semua selanjutnya. Dan yang paling kita harapkan adalah syafaatul uzma besok di hari kiamat. Beserta musyawirin yang kami hormati, dalam rangka mempersiapkan konferensi besok tanggal 22 tersebut, mari kita persiapkan semua bentuk perlengkapan baik dengan administrasi maupun yang bersifat konsumsi, perlengkapan alat, tempat, kepanitiaan dan kehadiran para pengurus baik balong ranting, pengurus ranting baik suriah maupun tanfidiahnya, sehingga dalam pelaksanaan besok bisa hadir memenuhi syarat dalam rangka mencapai quorum konferensi itu harus 2/3 dari kesemuanya, semuanya kepengurusan. Nah, kebetulan besok pada hari itu akan ada 2 konferensi baik PAC Patana maupun MWC. Makanya ini penataannya memang harus benar-benar tepat waktu, tempat dan juga pengaturan. Karena di dalamnya juga ada ikol pendidikan politik itu dari PAC Patayat, dari Musliman pengolahan sampah. Tapi itu tanggal 24 juga itu akan dihadiri dari provinsi mestinya ya, harus dipersiapkan juga. Dan sampai nanti dihadiri dari sana pengurus nanti muslimatnya yang pada datang memalukan. Untuk itu marilah kita, ataupun harapan saja kegiatan ini bisa berjalan lancar. Termasuk yang saya paling harapkan mestinya, karena ini ada dewan, kan ada dipol itu ada dewan dari provinsi hadir. Orang-orang itu biasanya wakilnya dewan, biasanya bagi ini bawa amplop biasanya. Tetapi saya jujur, uang yang dari provinsi dari dana sosial khususnya untuk MWCNU itu kemarin dilalah, yang harusnya ke Musliman katanya ngirimnya untuk MWC. Nah itu uangnya dari sana sudah diberikan lagi ke Musliman, jadi MWC itu belum dapat, malah uangnya sudah kembali. Uangnya sudah habis tuh sama negara untuk bayar utang, terus yang 30 harus dikembalikan lagi. Mau nyaur menyelam Pak Kiai, keblek,
cari dia ketempuan. Saja boro-boro menyediakan amplop. Untuk itu ini nanti mungkin kok ada reaksi. Maksudnya ada yang tanya-tanya masalah ini kok enggak ada amplopnya, dari nanti apa dari mana. Yaitu seperti itu, uangnya untuk bayar utang tuturikeun namun sudah mah mantuana kakara sakeutik ngerti ora. Jadi pengurus kan udah membantu, ya saya yakin, tapi kan jumlahnya masih kecil. Maka kalau uang yang dari provinsi kita gunakan untuk ya bayar-bayar utang tenaga bas, saya kira sangat wajar dan saya mohon dimaklumi. Semuanya ini nanti ya, tapi pengurusannya baru ada dua. Empat ya. Ya, ya kayak pesanan kan ada yang buat gigi lima. Jadi ini nanti walaupun biasanya ada tanda tangan daftar hadir satu watch next segala itu nanti tanda tangan seperti biasa daftar hadir, jadi tidak ada amplop. Tapi bendahara kalau kepengen amplop siangkan amplop namun. Ya itu ya. Tapi malam nanti kayaknya malah dibohong-bohong, amplop-bohong. Makanya lebih baik tidak usah pakai amplop, apalagi isinya. Mestinya begitu. Tapi ini kalau tidak melanggar dengan aturan dari provinsi, saya kira begitu. Mungkin tidak ya. Tidak. Ini kan walaupun harus beneran. Kami bisa ngasih 100 ribuan, tapi rampungnya pun dikumpul temannya. Upah maraya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ini utangnya banyak, masih kebas saja. Kata Pak Denny sudah 30 lebih. Kalau yang utang yang dulu sih sudah ya tinggal 5 juta lagi. Ini ke atas ini 150 juta. Itu di bendahara keuangan, saya tidak tahu persis. Untuk itu sekali lagi masalah keuangan kami mohon maaf dan mohon keikhlasannya. Walaupun besok ada big poll, jadi untuk menyadari tidak ada poll begitu mungkin. Apa dari muslimat itu yang antara kemarin mau buat isi amplop tutup muka. Ya yang penting kita sepakat semua, sepakat semua. Terus yang kedua, besok kan harus ada persiapan. Siapa saja yang harus menjadi ahlul ahli wal akti, itu mestinya dibahasnya sekarang. Biar besok itu tidak ini kok belum datang, harus telepon, harus dikasih surat langsung. Biar pada waktunya besok hari Minggu. Dan itu pun walaupun sudah pakai surat harus dimonitor biar datang. Kan yang pertama itu membentuk ataupun memilih suriah kayak gitu biar netral. Kita ambil nanti monggo disuarakan umpamanya dari pojok utara timur Pak Syahroni kalau sehat, umpamanya dari kidul Pak Kiai Amin, dari tengah Pak Kiai Musobar atau terus dari timur Pak Kiai Jenal, dari timur selatan Pak Kiai Nasuha. Utara timur kan? Utara timur Cibaru, Ici, Bantar Manu. Itu jadi mesti persiapan itu walaupun nilainya sederhana tetapi harus diutamakan agar dalam pelaksananya jalan lancar. Yang kedua, yang ketiga, karena ini bukan waktu yang sangat banyak, yang normal saja yang biasa tidak ada di pol sampai selesai itu biasa sampai jam 4 lebih. Makanya nanti dalam penyusunan sidang pleno terus sidang
komisi mohon dipercepat setengah jam rampung. Kalau banyak pertanyaan besok diselesaikan pada musker, kayak gitu aja lah. Ya, oh, kita bahas satu kata saja, kalimatnya mungkin kurang pas karena kadang bertele-tele dari kalimat. Tetapi kan pelaksanaan besok pada musker ini, kayak gitu biar. Makanya nanti siapa saja yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan apa? Pimpinan sidang itu komisi harus dikasih tahu biar kerjanya cepat gitu, dikasih waktu lah. Itu mungkin yang lain-lain mohon dipecahkan bersama. Dari saya segitu saja, mudah-mudahan besok akan menemukan subyek yang lebih alim dan bidiah yang lebih ikhlas, yang lebih karena saya dengan Mbak Ina dan Raya, ya kita kan sudah selesai, kita tetap bekerja di NU tapi jadi anggota, begitu. Monggo pilih yang lebih energik. Terima kasih. Kalau mau pikir dan komentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Kabinjan yang telah mengarahkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan konferensi besok. Memang konferensi kita hari ini luar biasa. Kita dapat bantuan untuk acara, tetapi kita harus pandai-pandai mengukur. Kalau tadi Pak Haji ini sebelum Bapak Ketua yang kita lihat dulu bahwa memang kita diberi bantuan dari provinsi 50 juta itu untuk acara kegiatan, tidak boleh untuk pembangunan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bersama memang bahwa pembangunan ini nanti dilaporkan kalau sudah ada. Saya dapat laporan dari bendahara berdua itu masih punya utang 153 juta. Nah ini naik cara pikir di diberi alasan. Karena tentunya ya itu di biar yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Artinya begini, kita nanti dilaksanakan pendidikan politik itu hanya untuk sebagai kewajiban kita menyelenggarakan itu. Tapi kita juga dituntut untuk LPJ sesuai dengan aturan dari sana. Jadi disampaikan Pak Haji, kalau dari sana memang harusnya ada amplop dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya kita juga sama nanti untuk LPJ sana. Namun demikian, ini disampaikan kepada pengurus. Makanya sekarang kita mengundang pengurus ranting ini dalam rangka pemahaman ini. Daripada sama Pak Haji nanti dikasih, tapi nanti dicari lagi. Ya udah langsung di sini makanya. Artinya nanti ketika di situ tanda tangan dan lain sebagainya, ada memang nominal di sana ada. Nggih, tapi dengan apa namanya, kita mohon dengan sangat dari rasanya karena ya haknya jenengan, tapi untuk dikembalikan ke apa namanya gombangun lah. Nah itu nanti salah satunya adalah dengan acara itu. Dengan acara itu nanti yang penting LPG dan lain sebagainya beres, uang gombayarnya nyata sudah gombayarnya utang 1 juta. Ini dengan uangnya Pak Haji dong banyak menambahin bom hari pagi ini belum dapat transfer kita dari sana, gitu. Jadi ini untuk dipahami bersama dan mohon kepada ketua nanti juga begitu, nanti bukan ada yang sampai nanya begitu. Ya ini memang dimohon dengan ikhlas membantu pembangunan ini. Saya kira nggak masalah lagi karena secara ini sudah sebetulnya secara formal sudah dibagikan, tapi diminta untuk bantu ini.
Paham apa enggak ini? Ya, karena nanti pesertanya juga dari pertanyaan, dari muslimat, dari ranting ya, semuanya mau ada yang pertanyaan seperti itu ya. Nanti insya Allah kami dari sekretariat kami menyiapkan semuanya. Daftar hadir, daftar terima barang, daftar terima snack juga, snack, konsumsi, terus daftar terima besok seminar kick dan lain sebagainya, harus ada foto dan lain sebagainya. Termasuk ketika tanda tangan ada amplopnya yang bisa pakol apa kecil ya renang. Di foto lagi itu nanti buat sana bahwa itu memang termasuk cutter kicknya ya Bang Bindin, jadi nanti cutter kicknya. Saya juga minta dengan sangat kepada semuanya saja di sini nanti terkait dengan cutter kick konferensi itu nanti diminta untuk apa namanya nota dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita butuhkan dari sana. Ini sebagai penguat apa yang tadi disampaikan Pak Haji. Terus selanjutnya terkait dengan akhlak, monggo karena kita mengacu kepada ADART untuk MWC dan lain sebagainya, akhlaknya itu gimana? Dan syarat-syarat kiai yang kriteria kiai yang bisa menjadi akhlak kan ada syarat-syarat tadi. Kalau bisa dibuka Pak Haji coba di ADART. Artinya kita bisa sekarang untuk bisa memutuskan siapa saja calon akhwat. Berapa orang, 6, 7 atau 8 orang. Nanti kemudian pengurus ranting ketika registrasi sudah membawa calon akhwat. Makanya nanti surat kepada panitia ini, surat yang ranting ini nanti diambil itu. Satu lagi untuk LPJ apa namanya? Tipol itu harus ada data peserta juga. Biodata peserta. Nah makanya ini saya juga minta Pak Fatur nanti untuk surat yang ke nanti itu ada formulir data peserta, terus kemudian contoh surat mandat dan satu lagi data para kiai calon akhwat. Nanti caranya ketika registrasi sudah mengumpulkan nama-nama calon akhwat. Itu seperti itu. Kalau tiga, gimana? Pokoknya yang peserta ranting atau setelahnya saja. Enggak, maksudnya kan dia tertib sekalian dia datanya dari ranting sehingga semua peserta dari ranting berarti membawa biodata. Karena peserta dari ranting sekaligus sebagai peserta di kuat. Satu. Kemudian lainnya yang untuk apa namanya? Untuk Banom. Untuk Banom tadi malam kita dengan Pak Haji dengan Pak Bendahara, karena ini nanti yang harus ngurus RTC dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Kemarin hasil kesepakatan ketika dikumpulkan di PC itu pesertanya 150. Ketika 150 dari ranting 45 karena masing-masing ranting 3 ya. Terus kemudian dari MWCNU nanti 15. Ya. Dari itu terus kemudian untuk Banong 90 dibagi 5 berarti 18-an. 18 asumsi untuk fatayat muslimat ansor yang sudah punya ranting masing-masing ranting 1-1-1-1 ditambah 3 PHC kan 18 itu gak bisa karena kalau kemarin kita hukum luar sama iya identitas paling tidak identitas tanggal lahir terus kemudian alamat dan tidak kayak gitu itu nggak nanti ada awal-awalnya nanti dari konsumsi betul-betul dipenuhi sampai kelas yang kalau konsumsi mah iya tenang ada ya
Saya kembali lagi. 30 orang madamnya kurang. Yeah. Jadi 45 dari nanti masing-masing nanti juga dari MPC 15. Terus kemudian yang 90 itu sudah 60. Yang 90 dari Bano. Nanti masing-masing Bano berarti 18 dari kalau dibagi 5. Ansor, Muslimah, Fataya, Ibnu, PPNP. Masing-masing 15. Dari PAC 3, dari ranting 15. Iya. Jadi apa itu default-nya tanggal berapa? Tahu, tenang ke mana kalau kontrasi ini. Jadi orang-orang anak Ampro PM itu orang apa-apa. Iya. Yo, bagaimana yang jelas? Ya ngomong ini sebenarnya seperti apa? Kalau yang dari peserta konferensi itu adalah 3. 3 kali 15 berarti 45. 45. Kalau dari MC nanti tambah 12 sudah 60. Kemarin tetap Pak Kayi, karena yang ikut sampai selesai Pak Kayi, kesempatan tanya, itu 150 peserta. Jadi 150 peserta berarti masih, karena itu 50, Bu. Jadi orang kan 30. Saya MC itu 50. Gitu ya. Jadi terus kemudian yang 90 itu nanti dibagi panong. Kalau dibagi panong, dibagi mana? Enggak berasa. Sekira sedikit, Bu. Oh, kalau begitu nanti yang berarti khusus muslimat sih kayak. Kalau ingin tanda tangan segitu ya bisa tanggal 24. Dari pantaian juga, dari pantaian. Karena pantaian pasti lebih banyak karena peserta itu. Sudah, bagian yang musliman, bagian yang musliman ke pantaian berarti 28. Enggak, ini aja. Anu kan SPJ, anu LPJ-nya kan masih ada jeda waktu, Pak. Jadi anu untuk tanda tangan muslimat sekalian datang aja nanti di itu acara yang tanggal 24-nya. Enggak apa-apa. Jadi anu apa ya? Daftar hadir sama biodata itu sekalian nanti di tanggal 24 tinggal anu mudin itu nyelipin satu ini aja, satu berkas. Ya, terus pengertiannya seperti itu. Untuk yang dari Bandung masing-masing 18. Nah, dari ranting 3, nanti dari MWC 15. Dari pantaian kan ada itu yang dari par dan ajang pelantikan kan banyak. Jadi sebenarnya kita bukunya itu, makanya yang dibukukan saja nanti yang untuk yang tanda-tanda. Itu aja Pak, tanggal nanti di nyelip. Sebab ini untuk karena kegiatan di pon ini justru yang menghalalkan yang tadinya nggak halal gitu loh, paham nggak? Berarti maksudnya tidak boleh masuk perumahan, tapi dengan adanya di pon ini boleh. Nah, gitu. Sebab apa? Kita sudah secara prosedur sudah tanda tangan buat tapi mohon jelasnya ini gimana kontrol saya pasang orang bang? Ya makanya enggak, makanya dari awal Pak Haji sudah menyampaikan dari awal agar kita paham bersama. Kalau tanya nanti jenengan bisa jawab. Kalau diundang Pak Haji nanti rantingnya malah berdekat ya makanya konsumennya terpenuhi ya. Kalau konsumennya tentang lah. Kalau konferensi ya. Oh enggak, kalau konferensi itu punya Pak Haji. Sebenarnya enggak ada jalur rokok. Ini ada jalur rokok lah. Bapak. Oh, iya, Bapak. Jadi, itu terkait dengan kegiatan. Untuk selanjutnya terkait dengan kegiatan apa? Ini waktu yang pemilihan waktu dari itu. Diusulkan oleh utusan dari MSNU mengurus ranting
itu secara kolektif. Lah tata caranya seperti itu. Jadi nanti ketika pengurus ranting registrasi, registrasi harusnya dari apa ini? Untuk itu. Sekarang ini kan minimal 5 maksimal 9. Tidak semua ranting. Bukan itu pak. Semua ranting harus surga. Tapi calonnya itu ada 5 atau 9 itu kan pak? Oh, sudah semua. Iya. Iya maksimal. Kita pilih yang 5 baik lah. Yang 5 tahun kemarin kan di Tuban Barat juga 5. Mungkin ngomong utama juga sebenarnya. Ya makanya ini nanti bisa diikutkan. Bisa di udah langsung di amal 5 saja. Ini pedoman nih, bisa untuk dari pedoman gitu. Iya. Jadi teknisnya nanti surat rekod pemberitahuan dari panitia kepada nanti ini sudah dilampiri daftar calon mahasiswa. Nanti kemudian ranting ketika registrasi sudah menulis secara tertulis 5 orang dari daftar yang diterima itu. Berarti ada di atasnya ada calon, ada pilihan, terus di bawahnya nanti tulis sendiri. Iya, kan suruh pilih 5. Kalau kita ketetapannya 5 berarti 5. 1, 2, 3, sampai 5. Dari 8 atau 9 orang. Iya. Nah nanti setelah itu kita tabulas di panitia. Yang memenuhi syarat itu adalah berarti ranking 1 sampai ranking 5. Tapi sebelumnya itu harus disuani dulu pak. Ya makanya hari ini dinyatakan kalau sekarang sudah ditetapkan, langsung panitia nanti suani membawa surat permohonan, surat permohonannya permohonan untuk menjadi akhwat agar di hari H dipastikan untuk bisa hadir seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti kita repot. Ditentukan mohon mungkin Pak Haji sekarang akhwatnya kalau dari malam Pak Haji saya dan Pak Kiai dan Pak Zulwahid ini. Yang pertama Mbak E. Amin Bustori. Terus yang kedua Mbak E. Haji Sobat. Yang ketiga Gus Mari. Keempat E. Zainal Arifin. Yang kelima Mbak E. Jaya mewakili dari gunung. Terus dari gunung lagi E. Haji Sobsakroni, E. Nasuha, E. Agung Haji. Delapan. Kalau mau 9 ya berarti tambah satu lagi 9. Ini nanti yang sudah ditetapkan. Kalau kita sama ditetapkan berapa nih? Okay. Itu yang masuk apa? Calon. Ini kata ketiga oke. Bagus ini nanti dilampirkan di surat pemberitahuan ranting. Nanti dari ranting ketika registrasi dan masuk itu memilih dari berapa banyak orang. Tanda sepasang tangan sudah begitu. Jadi masing-masing putusan cabang itu sudah membawa calon akhwat. Calon akhwat karena kita ditetapkan 5, berarti dari ranting juga membawa 5 nama. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ditabulasi siapa-siapa yang masuk. Ranking 1 siapa, ranking 2 sampai ranking 5. Berarti 3, kalau 8 orang, nanti 3 orang tidak kepilih. Jadi 3 orang ini tidak kepilih. Yang kepilih adalah 5 orang. Kalian itu oke. Nah, buatan ditambah apa nih? Dari 8. Harus ganjil, Pak. Ganjil. Ya makanya gitu lagi sampai. Ya, Pak. Anu kalau itu itu pribadi nggih umum nggih lah
Mawon sing karang sari pakai channel ari channel kaya kenoman apa kenoman semeno yang semali karang sari pakai Nur Sodik bisa nggak pakai kalau apa memang semuanya harus dari orang-orang yang masuk kategori dalam struktur, apa boleh diambilkan dari non struktur? Boleh dari non struktur, tapi kriterianya secara umum hanya berakhlak ini. Kan ada cuma kesempatan karena harinya hari Ahad, kan kemungkinan besar tidak hadir. Contoh seperti Kiai Siraj Udin. Oh iya Pak Isi. Itu alamatnya. Tapi kan karang karang pucung itu loh. Panimbang. Panimbang kan di karang karang pucung itu. Oh jadi tidak bisa menjadi. Iya jadi tidak. Oh bisa. Komisinya. Iya tapi tidak di kontak ya. Pok niku mandalaan. Ayah mandala. Gara mandala. Misungkit. Eh? Kemis mungkin. Itu apa-apa? Apa kayak gopur mawon? Tag yang jenar itu sudah masuk. Ampun, kalau mau sama mari bagi Haji Amin Suwani, bagi Haji Amin Sobat, di Kudye Haji Suwani, di Jenar Agudin, di Haji Jaya, Umar Syadid, di Haji Yusuf Sakroni, di Nasuha, di Abdul Majid, Mbun. Ya memang rancu itu hanya membawa lima dari binatang orang ini. Mencatat lima dari ambil. Maksudnya kan mencari kiai yang untuk mencalonkan. Ini. Jadi ini diberikan ke rancu, monggo rancu ini dari lima orang dari dapat ini lima. Nanti disetorkan ke panitia. Panitia pentabulasi nanti nama-nama. Satu sampai lima. Oh ini belum pasti juga. Ya mudah-mudahan bagi secara ini sehat. Kemudian kami juga sehat sehingga bisa semuanya. Ini pun di studio ini. Nih memang tak kasihkan. Ini nanti sebagai perampiran calon akhwat di surat pemberitahuan. Oh iya, Bapak Bidin. Monggo Bapak Bidin. Dan terus kemudian ini sekaligus saya sudah sharing ini. Untuk Pimpinan sidang monggo. Sidang itu ada sidang pleno, ada sidang komisi. Sidang pleno yang pertama adalah sidang tadi. Ini biasanya misteri komitmen. Betul. Belum film kelihatannya. Oh, ini berapa tahun lagi? Apa tidak seperti saya menjadi ya? Apa tidak mengkhawatirkan nanti saya ada opini karena ikut dalam milih calon, istilahnya penggiringan itu, aturan penggiringan. Kalau kita buat nembak ini, ada temu tamat dia kan, Mbak. Terus akhir juga sebenarnya. Sebenarnya apa? Ya, perancang Cimanggu, dengan Kiai Tosewu, kita pandang masuk ke awal. Sidang pleno yang pertama sidang tadi.
yang apa namanya kelas, kemudian itu biasanya dari steering komite. Steering komite sekarang ketua komite ini, ketua steering komite Pak Jadi ya. Pak Jadi, aku wakil. Enggak, belum panitiaan pak. Enggak ya. Pokoknya itu dikondisikan sampai mulai saat ini yang kaitannya biasanya yang tele-tele itu menyusul dalam tahun yang memang luar biasa dilakukan sekali itu biasanya kan istilahnya ada memperlihatkan pamor kepribadian sangat pengalaman dalam tapi sehingga tapi itu yang sudah digodok saja itu bisa digodok lagi pak. Jadi menelan waktu yang lama. Apa kita sudah paten, mungkin, tapi itu merupakan 99% sudah paten. Langsung dibacakan mawon, bukan usah digodok, bukan usah di. Maksudnya itu loh. Ya makanya ini kan sudah ada taktik nanti sudah dipelajari, okay? Jadi karena kita memang tadi disampaikan Pak Haji, waktunya yang memang sangat ini, maka untuk planner itu kita juga harapkan waktu maksimal 1 jam, maksimal 1 jam. Untuk komisi maksimal 45 menit, karena nanti bisa selesai tidak sampai malam lah. Monggo ini untuk ini yang paling pertama biasanya pleno pertama terkait dengan tadi ya karena yang paling krusial itu tadi biasanya yang paling alot rapat itu ya tadi karena itu tadi itu akan memisahkan semua rangkaian kegiatan di dalam konferensi ini untuk ketua sidangnya sidang sekretaris sidang dari sekretaris komite ini lalu bukan Pak Haji berarti tapi ini saya Pak Haji jangan terlalu molor-molor memberi waktu kepada itu ya ini sekretaris maksa ya nyuncian kogaret mungkin itu sidangnya sekitar dalam masuk masalah nanti ketika ada orang yang sulit ya mau mengajak bicara terlalu panjang, ya orang pelak, sampai malah membuka luar, celaka, lagi ngegas pun direm, deh, lah, Pak Jadi siap deh, nanti sekretarisnya saya nggak apa-apa. Dengan presiden. Berarti sekretaris di steering committee. Mudah-mudahan bisa mengawal. Terus kemudian komisi ada juga komisi A, komisi B, komisi C. Komisi A tentang organisasi, komisi B tentang program kerja, komisi C tentang rekomendasi. Ini berarti kalau bisa dari wakil ketua yang tidak Pak Jadi sudah kesini dari Mas Azen terus Pak Wabin Mo satu lagi Pak Wabin kita lagi jadi untuk menjadi pimpinan komisi itu dari wakil ketua nanti didampingi Pak Budi bisa Pak Fatur didampingi dengan sekretaris sidangnya Pak Joko sekretaris perwakilan nanti kan? Wah, ngapain? Iya. Ngawakilkan ranting mehat. So, di catat tapi jadi komisi ketua sidang pleno satu, Pak Haji Nasrat sebagai sekretaris saya. Terus kemudian untuk ketua komisi A, ada orang apa komisi ini? Organisasi Mas Azhar apa ya? Komisi A, Komisi B.
organisasi ada dua orang lagi kok. Organisasi yang A yang program kerja, yang B organisasi, C rekomendasi. Yang program kerja Pak Wabil, Pak Wabil dengan Pak Joko dari sidangnya biar enak. Iya. Iya, ayang mau ada pingan Pak Wabil yang ada orang besar. Rekomendasi Mas Aisyah nanti. Sekretaris yang maksudnya. Mas, nah, nyawa ke Pak Wabil udah ada pingan. Ya, ayo Pak Wabil. Belum. Calon, calon nanti. Wabil Budiman SPGMM. Sekretaris sidangnya Joko Rianto MT. MT tak ST. MT hari ini. Terus untuk komisi B organisasi, organisasi yang Pak Pangmu Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Kiai Ahmad Muhyiddin. Eh tak perlu Pak Patur nggak dampingan ah. Bapak Adi juga ingin kan waktu itu aja kan nanti boleh
bukan pemerintah, jadi Reno. Komisi. Reno komisi aja, jangan dari komisi apa. Iya, Reno komisi nanti Pak Ali sudah ditindak. Menpontota. Ali sendiri nanti sekretaris sidangnya. Sudah sehat. Sekretaris sidangnya komisi baik. Oke, itu sudah untuk pimpinan sidang. Saya kira untuk yang sekretaris seperti itu sudah berarti dari awal tentang adanya dipol, misalnya sudah sepakat, terus kemudian akhwat sudah, ada pimpinan sidang sudah, tinggal sekarang saya serahkan kepada Pak Fatur untuk ngecek persiapan. Jangan pakai pakaian. Gimana bang? Pakaian. Setelah kalau yang punya seragam, pakaian apa? Batik. Batik ya. Kalau yang kali itu ya pakai. Iya. Sing dua pakai sing putih kalau itu kan sisno ya. Kalau ya, saya kira untuk dekoratif sudah punya semua ya. Punya. Batik-batik gitu ya, ya. Ya, orang gue yang gue buah kayak gue ada NU, ada SISNU, ada nanti, terus ada pemberitahuan di Pak Bini dan pemberitahuan Pak besok kalau sudah jadi saya pemberitahuan nanti lampirannya adalah nama-nama calon apa terus kemudian biodata biodata terus kemudian daftar hadir itu sangat itu banget harus lengkap ya. Terus kemudian biodata satu lagi surat mandat contoh surat mandat dari masing-masing ranting dibuatkan contoh saja. Saya kira itu untuk selanjutnya monggo. Ini ya lupa. Satu lagi. Oke, ini kemarin hari apa pilih ya? Nah, waktu ke Cilacap. Hari Sabtu 26 Maret ya, April ketika masih puasa bukan bersama bersamanya dengan darah kita dikumpulkan salah satunya adalah kita agar mengumpulkan para teman-teman kader dalam rangka reorganisasi pengurus atau koordinator kader. Ini rencananya akan kita kumpulkan hari Sabtunya, terutama untuk yang PKPN ketiga ini sudah jadi. Ya, orang-orang tua yang berjamu juga ada beberapa. Dan kita sudah bayar di sana satu sertifikat itu 20.000. Kalau tadi malam saya dengan Pak Haji dengan Pak Berwahi anggaran ditarik Bapak isi angkatan 2 para medali emas bagaimana sehingga kalau nanti ini dibebankan ke kalau tadi dibebankan lah soalnya kan dupa kan berada ke ada amplop ya ini kas kan gratis ya gimana ya orang tadi it's fine kalau saya dengan Pak Haji dengan Pak Haji memang tidak akan dibebankan ke masing-masing tetapi dibebankannya ke nanti melalui koin apa hari itu sebab kami yang pribadi ya kayak yang kedua juga sampai sekarang kami bisa dipotong lagi para lunas lunas nanti yang sekolahan dari sekolah terus muslimat. Yang muslimat ya kan dari musliman nanti dari pada ini dari katanya itu kumaha sertifikat PKPN yang tiga ini berarti PKPN yang kedua ya pengerti gue ya PKPN yang satu malah memilih mana ya mau kau ini seperti apa kemarin tadinya saya pengen ya ditarik sebagai tanggung jawab pribadi karena ini memang punya pribadi.
terus barang buat tebus senek kan ini 20.000, buat tebus seneknya 10.000. Mau kumpulan kita sah, kita juga mengundang Pak Bani sampah untuk mentas pulang halal dan haram. Monggo, kalau kedengaran saya Pak Haji dan Pak itu seperti itu kami menjadi gue Pak. Jadi itu beban karena kita tapi yang sudah angkatan satu angkatan dua karena bayar BPKB maupun nanti angkatan satu lagi dibayari berapa monggo? Apa kemarin 101 ya yang di usul dengan anak? Oh iya sudah 101 101 monggo ini kripo nantinya nantinya ikhlas apa orang ikhlas kalau kita sih ikhlas ikhlas saja soalnya bukan kemarin yang ditarik per orang itu lama yang mati lama kesana kita harus bayar sudah ini sudah bayar saya dengan orang ngomong ditombok di sini yang udah ada. Enggak yang itu hari Sabtu gak apa-apa ditarikin dulu nanti kalau yang belum oleh ranting siap maksudnya main kadernya kan biar tahu dulu oh ini sertifikat sekian urunan namanya maksudnya biar itu tahu kadernya itu ya kan itu kan nanti ngambilnya misalkan Pak Patut biar nanti saya jelas di undangannya gitu ini kan belum saya buat undangan. Ya enggak apa-apa itu dibuat gitu. Kemarin aja pembiayaan PKP-nya dari itu dari Ranting. Ya, enggak dari Kocap. Itu sekarang sekaligus sekalian. Sekalian itu juga nebus sertifikat dari Kocap. Enggak kartunya dari kartu Kocap. Yaudah, yang penting besok saya undang. Iya. Saya undang untuk itu semuanya dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 nanti untuk mereorganisasi struktur koordinator kader. Nanti Pak Joko, Pak Bindin harus siap menghadirkan sebagai koordinator kader. Oke, ini untuk ini. Ini udah ya, Pak Bindin? Udah, itu yang bawah kemarin ya. Udah kan, udah semua. Enggak, yang bukan. Ini malas. Ini